Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, kembali bersama saya Rizky Nur Ilmi dan inilah Basnas News selengkapnya. Setelah menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Gunung Sindur Kabupaten Bogor, program pembinaan di Lapas Kelas 3 Gunung Sindur telah berjalan selama 1 bulan. Program pembinaan tersebut diantaranya kajian rutin dan khutbah Jumat. Beberapa pekan lalu, Dai Basnas juga mengajak warga binaan lapas untuk sholat istisqo bersama, dan sebelumnya telah dilakukan pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan RSBI. Kepala Lapas Kelas 3 Gunung Sindur, Sopiana, mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Mu'alaf Center Basnas yang turut andil dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Diharapkan kerjasama ini akan menjadi model percontohan dan dapat meningkatkan peran zakat untuk mendukung program pembinaan khususnya di lembaga pemasyarakatan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. UPZ PT Pupuk Kaltim mendukung kegiatan pembinaan keislaman sekota Bontang dengan menyalurkan dana zakat dari karyawan serta pendistribusian sembako bagi para peserta pembinaan keislaman pada Jumat 18 Oktober 2019. Dalam pembinaan keislaman ini, UPZ PT Kaltim menggandeng Basnas dan Yayasan Baitur Rahman melakukan pembinaan kepada sekitar 300-an mustahik sekota Bontang yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman Bontang. Acara pembinaan ini dihadiri jajaran manajemen Pupuk Kaltim dan Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase. Peran UPZ Pupuk Kaltim pada program ini adalah sebagai lembaga yang menyokong dana bagi para pengurus mu'alaf, sedangkan bagi mu'alaf ada pembagian sembako rutin dari UPZ Pupuk Kaltim. Kedepannya, program untuk para mu'alaf ini juga akan menyasar ke penguatan bidang ekonomi, kesehatan, dan juga program strategis lainnya. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda kami informasikan Basnas mendistribusikan air bersih di Kota Cirebon. Tetaplah bersama kami di Basnas TV. Saya Terry Putri. Ayo kita bersedekah melalui Basnas sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikut membantu Basnas dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kembali di Basnas TV. Pada Senin 14 Oktober 2019, tim layanan aktif Basnas kembali melayani masyarakat dengan mendistribusikan air bersih di Desa Kopi Luhur dan Cibogo, Kota Cirebon. Berikut informasi selengkapnya. Kekeringan ini terjadi setiap tahun di setiap musim kemarau yang berlangsung hingga kurang lebih 6 bulan. Daerah ini juga berada di dataran tinggi sehingga sulit mendapatkan air, serta sedikitnya pengadaan wadah penampung air di daerah tersebut. Tim layanan aktif Basnas dan relawan berjuang membantu pendistribusian air bersih di beberapa titik kekeringan. Air bersih tersebut didistribusikan langsung kepada masyarakat, dan para warga sekitar berkerumun untuk mengambil air dengan menggunakan berbagai alat timba dan wadah penampung yang mereka punya. Dengan didistribusikannya air bersih, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari. Itu tadi pemirsa rangkaian berita Basnas TV hari ini. Sampai bertemu di Basnas News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.